Rombongan jemaah calon haji asal Kabupaten Sukabumi sebanyak 432 jemaah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Bekasi kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Pemberangkatan 432 jemaah calon haji kloter 14 dari Asrama Haji Pusbangda Cikembang, Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 18 Mei 2024. Dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman. Dengan menggunakan 12 armada bus, para jemaah diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi dan selanjutnya pada Sabtu siang mereka akan diterbangkan menuju Tanah Suci Mekah. Para jemaah calon haji diharapkan setelah tiba di Tanah Suci bisa menjaga kesehatan dan tetap fokus sehingga dalam proses selama melaksanakan rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan. JKS kita akan memberangkatkan sejumlah 440 jemaah terdiri dari 432 jemaah dan 8 orang petugas. Insyaallah diterima di embarkasi besok pagi jam 6 dan akan berangkat ke bandara malamnya jam 8, kemudian take off menuju Madinah hari Sabtu pagi sekitar jam 02.00. Nah, ada pesan khusus nggak dari panitia sendiri, Pak? Ya, pesan kami tentu saja kepada para jemaat tadi sudah disampaikan karena kondisi Tanah Suci sekarang suhunya ekstrim 45 ke atas, para jemaah agar menjaga kondisi kesehatan, tidak memporsir kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu kondisi kesehatan. Tentu saja alat pelindung diri menjadi bekal yang tidak boleh lepas daripada jemaah. Kita doakan mereka semua sehat. Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut dengan jemaah yang lain untuk melaksanakan ziarah, melaksanakan haji, ibadah haji ke Tanah Suci Mekah tahun 2024 ini. Alhamdulillah saya bersyukur, sebab hajian ini kan panggilan Allah, tidak bisa diingini-ingini, tapi tidak bisa nggak mau gitu. Jadi harus sesuai dengan panggilan Allah. Dan pada hari Allah mentakdirkan saya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah dengan rombongan Ikhwan, dengan rombongan DMI, dan dengan rombongan yang lainnya. Saya bersyukur kepada Allah, saya bahagia sekali.